boleh makan chicken chop. Okay, jumpa. Bang Mel, Kak Nini. Hai. Hai. Hari ni saya macam nak bawa awak pergi ke sesuatu tempat. Awak kena ikut saja. Saya kena make up tak? Mestilah. Saya akan bagi tahu awak bila awak nak make up, bila awak nak ready semua. Saya dah sediakan semua untuk awak. Yo, hari ni saya princess. Ya, yeah, hari-hari sebenarnya saya nampak. Be ready saja, okay? Stay tuned. Okay, sekarang ni kita nak pergi berehat. Berehat kat mana? Balik rumah balik? Bayi tak payah keluar dari tadi. Bayi grab food je. Okay guys, muka yang dah tak tidur satu hari. Oh. Tak boleh tidur. Sian dia, ya. Dah 3 hari tak boleh tidur betul. Inilah pengorbanan seorang ibu. Walaupun saya tak layak untuk bercakap seperti itu. Layaklah. Tapi saya tahu besar pengorbanan awak. Mungkin ini kali macam yang last lah. Sebelum awak nak deliver, kita pergi dating special. Lepas ni dah bertiga. Lepas ni saya akan layan 2 perempuan yang istimewa dalam hidup saya. Hello. Kita dah sampai. Ya. Yeah. Okay, jom kita keluar. Bila rehat-rehat ke apa ke, let's go. Okay, baju Bamel, Bamel dah ambil. Tinggal baju Kak Nini saja. Thank you so much, Nel. So, Bamel tak boleh nak tidur sebab nak tunggu baju Kak Nini sampai. So, jomlah kita tunggu. Hey, you're here. What should I do? Tidur! Again? Okay, kita asal dulu dan kita tidur. So, baby rest dulu. Single bed lah pula. You okay with it? Ya. Yeah. Tak apa. Nanti kita punya tangan, kita rapatkan dia. Okay. Dia tengah fikir apa nak jadi. Tak ada apa pun. Hari ni je saya nak bawa awak pergi makan. Special. So, kita akan siap-siap kat sini. Tapi awak tak takut tinggi kan? Kalau macam contoh dinner in the sky ke apa ke? Tak. Awak okay kan? InsyaAllah. Alright. Bye. Bye. Okay, sekarang ni kamu dah make up dah. Wow, lawanya dia. Kamu suruh lawa-lawa. Aduh, hai. Tetap mata, jangan tipu. Okay. Saya buat nombor berapa? Tak tahulah. Bagus, jawapan tu. 1, 2, 3. Wuyo. Lawa. Ayah hangar dia tulis fizimu. Baby, janganlah tengok hangar. Ayah, cantiknya. Cintin-cintin. 1, 2, 3. Kocok. Cantiknya dia tu. Bising. Dia suka tengok lain. Yes, aku suka. Aku suka, ayah surprisekan saya. Okay, simple je hari ni. Dia macam sesuatu yang sangat istimewa. Buat orang yang istimewa. Saya nak aktifkan buat vlog ni. Apa cerita? Apa dalam fikiran kamu? Kalau saya dapat merasakan kamu nak bawa saya macam makan tema-tema Arab. Sebenarnya pemilihan untuk pakai jubah ini selamat. Adalah yang paling selamat. Ha, tahu. So tak kisah makan kat mana. Kita boleh makan chicken chop. Pakai jubah. Sekarang ni saya tahu apa favorite kamu. Makanan kamu semua saya dah orderkan dah. Hopefully kamu sukalah kejap lagi. Okay. Saya curious dengan semua benda tapi tak apalah, saya tengok sajalah. Kamu curious dengan semua benda. Thank you, ayang. Love you. Eh, baju kita sama lah, Bi. Sama kala, Kak. Aduh, pandai tak saya pilih? Kamu ni tak puji saya lah. Pandai. Kita dah tadi puji. Kita tak ikut je. Okay. طيفه يغيب وتشوف عينه
تبتسم لك ينشرح قلبك يطيب بالحيل تشتاق روحك لا بدا طيفه يغيب وتشوف عينه تبتسم لك ينشرح قلبك يطيب في سولي هذه الجديدة هلا كانوا يدمون يدسك ناس مجلس كده بس ناس مجلس كده بس ويدين dan kami tak mampu nak mengajak semua untuk hadir majlis perkahwinan jenayah ini di atas sebab PKP. Di peringkat kesenangan ini, saya katakan ini kami tak mampu makan. So, tema darah tak kebelahan ini. Ya, awak terkejut tak? Betul-betul terkejut? Okay, so, thank you so much. Jom kita luangkan masa bersama. Antil akhu, antil habib وما نلاقي منك بات بالحيل يا وائل غلاك كبير وما مثلك احد انت الاخو. Okay, to be honest, sebenarnya Syamil tak tahu apa-apa pasal baby shower. So, nak jadikan cerita, masa dalam dia air ni 6 bulan ke 7 bulan macam tu, Syamil ada tengok iklan ke apa bah? Macam ada orang post dekat Instagram cakap, oh baby shower, baby memang kena buat baby shower eh? Syamil tanya dia, dia cakap, eh mestilah, tapi you janganlah beritahu I, tu kan surprise tu I. So Syamil macam, it bukan satu kemestian, tapi mungkin pengalaman pertama kan, anak pertama. So mungkin kita nak share moment bersama keluarga. So pada Syamil yang paling penting, baby shower adalah doa selamat untuk Ernie melahirkan nanti. So pada Syamil itu yang menjadi keutamaan. So sebabkan itulah Syamil plan dalam masa 2 minggu sebelum ni. So dalam masa 2 minggu Syamil cakap dengan parents Syamil, dengan parents ini, kita buat surprise untuk dia dan banyak sangat membantu our family, semua family members, terutamanya Kak Yan, kakak pada Ernie, membantu dan Syamil, rezeki Syamil dapat berjumpa dengan orang-orang yang sangat-sangat awesome. Kita ada macam MC kita sendiri, Asrul, memang rakan lama Syamil. And kita ada sanggul event, memang rezeki Syamil dapat Kak Zah. Kak Zah bekerjasama dengan Syamil dengan, ya Allah, tak berkira sangat Kak Zah. Macam mak-mak sendiri buat event dengan kita. So macam happy sangat-sangat sebab dia macam nak surprise kan anak dia sendiri. Dengan Ruang, Shah Alam, Abang Eddie. Ya memang semua, rata-rata semuanya memang kita punya rakan-rakan, sahabat-sahabat rapat. So alhamdulillah majlis hari ini yang pada Syamil paling penting adalah majlis doa selamat berjalan dengan sangat-sangat lancar, alhamdulillah. InsyaAllah doakan Ernie dapat melahirkan, dipermudahkan proses kelahirannya nanti. Itu yang menjadi keutamaan pada Syamil. And semoga anak kami membesar menjadi anak yang soleha, insyaAllah. Ernie ada apa-apa nak cakap? Awak terkejut tak? Okay, to be honest, saya memang tak tahu apa-apa. Sebab tu saya dengar je apa yang Syamil cakap ni. Memang daripada awalnya, Syamil baru bagi tahu semalam sebab saya tak berapa sihat. Jadi dia kata tu mungkin untuk menyempatkan proses penyembuhan saya lah. Dia kata esok saya nak bawa awak pergi makan. Jadi kena makan ubat tau, kena cepat-cepat sihat. Jadi saya pun rasa macam, oh, makan untuk apa? Katanya last lah dating berdua. Lepas ni dah bertiga pula kan. Jadi saya pun rasa macam, oh, okay, kena sembuh cepat lah. Jadi alhamdulillah hari ni semua Allah permudahkan. Tapi memang saya tahu saya nak pergi dinner je dengan Syamil. Cuma ada sedikit curious bila Syamil keluarkan baju jubah untuk saya dan juga beliau. So saya rasa macam pelik. Ada tema makan Arab macam Arabic night ke kan? Saya tanya dia, kita makan makanan Arab ke malam ni? Tak ada menjangkakan apa-apa sebab yelah, bila Syamil sentiasa tanya saya last time kena ada baby shower ke apa ke, saya tahu dia tak tahu dan saya pun tak kisah sebenarnya ada atau tidak. Tetapi majlis malam ni sangat bermakna, saya sangat sangat terharu sebenarnya, tak sebab tak sangka langsung. Dan satu lagi mungkin
sebab nampak wajah-wajah keluarga kami berdua, pihak Syamil dan juga pihak Ernie yang sudi datang dan turut mendoakan untuk baby di dalam perut ni, rasa happy sangat-sangat. Alhamdulillah. Thank you, Ayang. Yeah, so hari ni semua yang mana Ayang ada sponsor, thank you so much. You guys are awesome. And yang paling penting hari ni, semua yang datang memuji makanan daripada Chanel Harun dapat Kumbis. Alhamdulillah, my favorite. Best. Our favorite, our family's favorite. And yeah, thank you so much. Semua yang bertungkus lumus, rata-rata semua yang datang hari ni, family members dan semua rakan-rakan daripada A sampai Z yang ada dalam ni, semua kawan-kawan rapat. So I love you guys so much. Thank you. بالحال هالدنيا تضيق وما تساوي شي بلا